Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bercakap pasal filem tahun lepas, filem yang menampilkan Errol Zafril dan juga apa ni Ashraf Muslim. Pelakon dia pun macam biasalah, dan tajuk filem ni ialah Mushrik. Okay, filem ni adalah sebuah filem yang mana boleh tonton. Tak silap aku, kalau dekat Astro ada, aku tonton dekat sana lah. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjut lah pasal filem Mushrik ni, kita intro dulu. Mushrik merupakan sebuah filem yang pada aku dilihat cuba untuk mengambil vibe-vibe filem Munafik. Aku tahu untuk filem-filem seram, Munafik adalah filem yang boleh dikatakan sebagai benchmark lah untuk filem-filem seram. So Munafik ni cuba untuk buat sekali lagi lah, cuba untuk menampilkan elemen-elemen style Munafik tetapi dengan cara baru. Tapi selepas aku tonton filem ni, tak adalah baru sangat pun. There is nothing special about this movie. Sebuah movie yang kosong dengan pelakon-pelakon yang mantap, tetapi sayangnya filem ni tidak berjaya untuk melakukan apa yang terbaik untuk menghasilkan sebuah filem yang bermutu. Kisah Mushrik berkisar pasal seorang lelaki ni di awal filem. Dia duduk sibuk pasal bot dia hilang apa semua, tetapi apabila dia balik ke rumah pada satu malam, dia dapat suara dekat dalam kepala dia suruh bunuh anak dia. Tetapi what happened next is dia telah terbunuh dia punya isteri. So apa yang berlaku selepas itu, dia tanam isteri dekat belakang rumah dan dia pun tak tahu. Okay, dan ditakdirkan pula adik dia datang nak lihat, nak berjumpa dengan si isteri dia. Tapi si isteri ni tak ada, dan dia cakap kata isteri dia balik kampung. Dan kemudiannya apa yang berlaku ialah gangguan lah, kemunculan roh isteri dia dekat dalam apa ni rumah tersebut. Lepas tu anak dia yang sepatutnya dibunuh itu apa ni dapat gangguan, kejap ada menjelma ke sana ke sini, berkawan dengan roh-roh yang tak tenteram lah apa semua. So sampai hujungnya kita dapat tahulah apa yang sebenarnya berlaku, apa kaitan apa ni kematian si isteri ni dengan kejadian-kejadian pelik dalam filem ni kan, dan apa yang berlaku, dan adakah ini semua satu kebetulan ataupun tak. Yang itu apa kena tonton sendiri, Mushrik. For me filem ni is Munafik versi cheap. Dia punya level badang lah, level filem murahan. Ada benda yang aku rasa aku suka, tapi aku nak cakap benda yang aku tak suka dulu. Benda yang aku tak suka pasal filem ni ialah dia punya writing, dia punya style penceritaan dia. For me, penceritaan filem ni agak kucar-kacir. Kita ada watak utama dia, which is watak Errol Zafril tu, Ariel. Tetapi sayangnya watak ni macam tak balance dengan dia punya karakter, dan in the end kita tak dapat nak feel langsung watak ni punya ending. Dan watak Ashraf Muslim, satu lagi watak yang pada aku patut assist watak Errol Zafril ni, tetapi in the end watak ni jadi watak yang utama. Dia jadi watak utama, kononnya nak buat sequel lah katanya, kononnya lah kan. Tapi ending yang untuk watak Ashraf Muslim memang sangat melucukan instead of jadi seram dan gempak. So the way dia orang buat filem ni adalah sangat-sangat tak dapat nak mengendaningi lah kualiti filem-filem yang dibuat oleh Samsul Yusof. Okay, dan aku rasa Mushrik ni satu filem yang straightforward, terlalu skema dengan dialog yang sangat-sangat baku, dan aku rasa sangat-sangat kurang menarik. Tetapi macam aku cakap tadi, aku ada benda yang aku suka pasal filem ni. Walaupun filem ni agak dragging, karakter-karakter dia lemah, kucar-kacir, dengan balance dari segi permainan cerita itu sendiri kurang. Benda yang aku paling suka dalam filem ni ialah dia punya visual. Aku nampak pengarah filem ni cuba untuk do something different dengan ada kepelbagaian jenis editing dalam filem ni. Ada slow motion yang tak muncul tiba-tiba, tetapi tak macam tak sesuai lah dengan scene tu. Dan kemudiannya a few scenes yang aku rasa agak bagus, macam permainan kamera dengan walaupun CGI dia agak sederhana, tetapi
permainan kamera itu berjaya untuk memberikan sesuatu yang baru. Tetapi walaupun permainan kameranya aku puji, ianya masih gagal untuk memberikan rasa seram yang sepatutnya terhadap filem ni lah. Aku sebagai penonton kagum dengan permainan visual, tetapi the whole story still tak boleh nak, nak kata apa, boleh masuk lah dengan permainan visual yang macam tu. But it's a good try. Okay, a good try with visual effects, okay, CGI and so on. Walaupun CGI dia agak cheap, okay, aku rasa some of the visuals memang bagus dan menarik. Tapi sayangnya bila kita tengok keseluruhan, film ni still one of the worst movie yang pernah diterbitkan oleh White Merpati ni lah. Sebab kita tahu White Merpati ni punya film ada yang bagus, ada yang tak kan. Dia nak style-style India sikit, macam filem-filem Bollywood, filem-filem Tamil kan sikit. Dan benda tu bagus lah, sebab kita asyik tengok filem-filem yang at least ada pengaruh Hollywood je kan. So filem ni ada pengaruh-pengaruh India je sikit, dan benda tu adalah sesuatu yang sangat bagus. Tapi sayangnya the whole story agak-agak kurang menarik. Okay, so aku bagi filem ni 2 bintang. Okay, one of the worst movie aku tonton. Tetapi kalau katakan technical aspect itu dibuat dalam filem yang lebih bagus, aku rasa dia akan jadi cuna kan. Okay, so aku rasa itu sajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Mushrik. Okay, itu sahaja, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.